tidak terlalu lama kita tidur. Sebab kalau kita tidurnya ada 8 jam per hari, artinya sepertiga dari umurnya kita, kita gunakan untuk tidur. Kalau misalnya umurnya 60, berarti 20 tahun untuk tidur. Itu satu kerugian yang sangat besar. Kenapa? Kalau seandainya masih bisa digunakan untuk amal ketaatan, maka lebih utama daripada digunakan untuk tidur. Artinya apa? Artinya tetap kita harus tidur, cuman dengan ukuran, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan kita kurangi jadwal tidurnya, mestinya biasanya selain Ramadan 8 jam, kalau Ramadan jadi 6 jam misalnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar untuk menambah amal ketaatan. Meskipun Rasulullah mengatakan wa naumu shaim ibadah, artinya itu kalau seandainya kita akan bangun mengerjakan maksiat, maka kita gunakan untuk tidur lebih utama. Karena Rasulullah mengatakan wa naumu shaim ibadah. Tapi kalau seandainya akan digunakan untuk sholat, tahajud, zikir, baca Quran, dan wirid, sholawat, istighfar, maka itu lebih utama daripada digunakan untuk tidur. Ayo. Ya. Iya. Amal ketaatan. Kalau sekiranya waktu yang akan digunakan untuk amal ketaatan, maka lebih utama untuk dikurangi waktu tidurnya. Apa lain halnya kalau bukan untuk amal ketaatan, hanya untuk ngobrol, menghabiskan waktu. Apalagi nasrullah afiyah, kalau digunakan untuk menggunjing orang lain, bulan begini, bulan begitu, menteri ini begitu, buat ini begitu, nah itu lebih utama kita gunakan untuk tidur. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian nah, di antara adabnya akan kita tidur tidak di tengah-tengah kelompok yang lagi bangun. Ada 6, 5, 7 orang lagi bangun semua, terus dia sendirian akan tidur. Itu mayam bagi. Kecuali kalau darurat, tidak ada tempat lagi, dia capek, sakit, dan lain-lain, ma'dzur. Kalau tidak, maka tidak dianjurkan. Itu bukan termasuk adab kita tidur sedangkan teman-temannya kita lagi duduk bangun. Ayo. Nah, makanya kita tidak tinggal di rumah, tidur sendiri berhari-hari, tidak ada satupun yang menemani kita. Kenapa? Itu karena hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan sakit atau terjadi sesuatu di rumah pada dirinya dia. Siapa yang tahu kalau dia sendiri? Makanya kita dianjurkan kalau mau tidur, ada teman di rumah yang sama bersama kita, meskipun masih anak kecil atau lain-lainnya. Oke, kita makruh kita tidur sendirian di rumah tanpa ada teman yang menemani. Betul ya, Pak ya? Ya. Jadi dari sini Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah melarang naha anil wahdah an yabita ar-rajulu wahdahu. Tidur di rumah sendirian tidak ada teman sama sekali, makruh. Jadi cari teman untuk tidur di rumahnya ini. Atau ayusafira wahdahu, pepergian sendirian, tidak ada teman di mobilnya dia. Lah kalau terjadi sesuatu siapa yang bantu dia? Jadi katanya Rasulullah ar-raqibu syaitan, ar-raqibani syaitan. Nani war ar-raqbu jama'ah. Di sini betul yang betul apa? Paling minimnya kalau sekiranya masih bisa, kalau kita mau pepergian ada 3 orang. Bukan 2 atau 1. Ayo. Membaca ayat kursi sebelum kita tidur dianjurkan untuk membaca ayat kursi berapa? 1 kali. Dan surat Al-Ikhlas begitu juga. Kalau bisa surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian kita tiup di badannya kita, kemudian kita gosokkan di seluruh tubuh kita. Dan beginilah caranya Rasulullah ketika akan tidur. Jangan sampai katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari mulai Rasulullah mengajarkan aku untuk baca ayat kursi sebelum tidur dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak pernah aku semalam pun tidur tanpa membaca 2 surat tersebut. Ditanya oleh para sahabat yang lain, meskipun Lailatul Siffin, di peperangan Siffin, meskipun. Apalagi kita, alhamdulillah di rumah kita masing-masing tidak ada peperangan dan lain-lain. Maka sangat dianjurkan untuk apa? Untuk kita tidak tidur insya Allah mulai malam ini, kecuali baca ayat kursi 1 kali dan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian kita tiup tangannya kita, kita gosokkan kemana? Seluruh anggota tubuh kita. Apa? Untuk ngikutin jejaknya Rasulullah SAW. Ayat.